kerjasama yang saling menguntungkan, kota-kota kreatif, terutama yang berhubungan dengan club and pop art dan music. Ya, tetapi yang disampaikan Bung Roni di sana ya, soal program inovatif Zone of Green ini sudah dilaksanakan belum di negara kita begitu? Saya kira untuk ke Kota Ambon itu kita sudah coba laksanakan. Yeah. Semua butuh proses. Nah, kita memulai itu dengan mengubah konvensional tourism menjadi alternatif tourism. Nah, alternatif tourism itu dalam bentuk pariwisata musik. Yeah. Nah, itu ada 10 situs, 10 lokasi yang dipakai atau ditetapkan juga oleh pemerintah Kota Ambon. Nah, di dalam 10 lokasi itu maka semua subsektor yang lain dalam konteks efek berganda tadi itu semua diterapkan, difokuskan di 10 lokasi itu. Yeah. Nah, pendidikannya masuk ke situ, kemudian lingkungannya juga masuk ke situ. Nah, branding Sun of Green itu hanya tataran di atas untuk menghubungkan bahwa di tingkat dunia itu orang sangat peduli terhadap lingkungan, terutama dalam konteks PBB. Nah, sesuai ini pun saya sampaikan di Santos Brasil dan yeah, kemudian juga menjadi salah satu rekomendasi dari kota-kota musik dunia untuk memperhatikan. Mereka tidak mengatakan langsung itu Sound of Green, tapi mengatakan bahwa di dalam rekomendasinya bahwa efek gas rumah kaca itu sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dalam konteks perubahan iklim global. Yeah. Nah, kolaborasi antara musik dengan lingkungan ini baru dilaksanakan di Ambon saja di negara kita atau di daerah lain juga sudah ada yang melaksanakan itu, Bung Roni? Saya kira sudah ada beberapa daerah di Indonesia yang juga sudah melakukan itu, tapi konsep dalam bentuk Sound of Green dalam narasi itu mungkin belum ada ya, tapi dalam implementasi saya kira sudah banyak, tinggal dipastikan bahwa yang kita lakukan adalah bagaimana musik itu bisa menjadi trigger untuk membangun lingkungan. Ya, jadi ini juga bisa menggerakkan masyarakat akan sadar lingkungan melalui musik begitu ya, Bung Roni ya? Betul, ya. Betul. Nah, tadi kita sudah beberapa kali menyebut Ambon City of Music. Nah, mungkin banyak pendengar yang belum tahu juga ini. Mungkin bisa jelaskan sedikit, Ambon City of Music, Bung Roni. Oh iya, ya, yang tepat itu adalah Ambon Kota Kreatif Berbasis Musik, ya, versi UNESCO. Nah, sejak penetapannya di 2019 oleh UNESCO, kita terus harus menjaga ekosistem musik itu di kota dalam konteks kreativitas ya. Jadi membangun masyarakat yang dimulai harus dari bottom up, dari bawah ke atas, kemudian juga pelaku-pelaku ekonomi kreatif itu harus banyak di kota itu. Lalu rantai nilai kreativitas mulai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi sampai dengan konservasi itu menjadi ciri dari sebuah kota kreatif. Ya. Tapi semuanya berbasis musik. Nah, musik itu buat orang Ambon, buat Ambon sendiri kan, musik itu kan sebenarnya seni kan. Ya. Tapi begitu Ambon itu daily activities-nya, kesehariannya itu dipenuhi oleh musik, maka sebenarnya dia sudah menjadi budaya. Dan itu yang kita bicarakan, bahwa kultur itu sesuatu yang sangat kuat untuk membangun kota. Nah, kota musik ini sebenarnya disitu membangun dari kultur, di mana keberlanjutan itu akan menjadi penting karena kultur tidak akan bisa berubah. Nah, oleh karena itu tugas besar kita sebenarnya menjaga kultur dan membangun kota dari sisi kultur. Nah, itu saya kira konteks Ambon kota musik dan juga kota-kota musik yang lain juga termasuk kota-kota kreatif tidak berbasis musik pun dalam konteks UNESCO salah satu penting membangun kultur itu. Ya. Nah, kalau di Indonesia kan ya kita sudah kenal lah bahwa Yong Ambon memang punya kreativitas yang tinggi soal bidang musik begitu ya. Nah, apakah banyak orang-orang yang kemudian belajar ke Kota Ambon baik itu dari kota lain di Indonesia maupun juga dari mancanegara belajar di kota kreatif yang berhubungan dengan musik begitu? Betul. Bung Roni, banyak yang belajar juga? Mungkin saja mereka tidak belajar tentang musik ansi, ya. Tapi melihat multiplier efek dari musik. Misalnya sekarang Ponorogo, dengan Reo Ponorogonya itu bekerja sama dengan saya untuk membicarakan Ponorogo di tingkat UNESCO. Ya. Ya, kemarin juga Jakarta untuk menjadi kota literatur. Nah, saya kira itu sumbangsi-sumbangsi kita perlakukan. Kemarin juga saya coba memfasilitasi Pekalongan yang sudah menjadi kota kreatif batik itu untuk tetap berhubungan dengan cluster meetingnya begitu, jadi harus tetap diaktifkan. Jadi memang pengaruh Ambon saya kira sampai di situ, tapi juga kita butuh proses di tingkat lokal sendiri. Jadi seringkali di tingkat nasional, tingkat internasional itu kita bisa banyak
berdampak, tapi di tingkat lokal itu terus harus dibangun karena perlu sinergitas antara ya pentahelix itu harus saling berhubungan dan saling mendukung gitu. Tapi hambatan yang masih ditemui Bung Roni dan teman-teman ya dalam mengembangkan Ambon sebagai kota kreatif yang berhubungan dengan musik atau juga Bung Roni menjadi pembicara di daerah lain yang punya juga seni budaya, begitu apa hambatannya Bung Roni? Saya kira menjaga ekosistem sebuah budaya, terutama yang musik itu kan juga tidak semudah itu. Kita baru saja keluar dari COVID ini juga punya pengaruh. Jadi semua pembicaraan baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional sampai internasional itu juga kita mencoba recovery dari kondisi COVID-19 ini. Tapi untuk Kota Ambon sendiri kita tetap berproses menjaga, bekerja keras sebenarnya untuk tetap mempertahankan ekosistem itu. Nah, caranya antara lain itu kemarin bekerja sama dengan Jeju Arts Residence, kemudian mengirim ke satu orang musisi Ambon ke Jeju selama 1 bulan, kemudian juga tampilan dari grup Kai Hulu selama kurang lebih 1 minggu dalam 5 penampilan. Sebenarnya salah satu cara juga untuk tetap mempertahankan ekosistem musik itu menjadi dampak bagi Kota Ambon sendiri, tapi saya kira secara luas ini sangat berpengaruh terhadap Indonesia untuk melihat bahwa ada sebuah kota yang memperjuangkan ekosistem budayanya untuk sampai dilihat lirik di tingkat dunia. Ya, dan itu sudah menjadi contoh Kota Ambon kalau begitu bagi kota dunia lainnya, Bung Roni, sekarang ini. Saya kira untuk saat ini dari perjalanan saya dari Santos kemudian ke Korea Selatan, lalu nanti ke Fast Frame di bulan depan, lalu kemudian ke Norrköping di Swedia, itu sangat menunjukkan bahwa ketika kita dipakai sebagai narasumber itu artinya mereka banyak juga belajar dari kita. Nah, saya sering sampaikan bahwa Ambon itu tidak datang dengan success story, buat kita datang dengan proses story. Hari ini mungkin belum, tapi 5 tahun akan datang kita akan melihat hasilnya, mungkin juga bisa 10 tahun. Karena kota-kota yang besar di dunia ini semua membangun itu bukan dalam waktu yang pendek, berhubungan dengan cluster meetingnya begitu, jadi harus tetap diaktifkan. Jadi memang pengaruh Ambon saya kira sampai di situ, tapi juga kita butuh proses di tingkat lokal sendiri. Jadi seringkali di tingkat nasional, tingkat internasional itu kita bisa banyak berdampak, tapi di tingkat lokal itu terus harus dibangun karena perlu sinergitas antara ya pentahelix itu harus saling berhubungan dan saling mendukung gitu. Tapi hambatan yang masih ditemui Bung Roni dan teman-teman ya dalam mengembangkan Ambon sebagai kota kreatif yang berhubungan dengan musik atau juga Bung Roni menjadi pembicara di daerah lain yang punya juga seni budaya, begitu apa hambatannya Bung Roni? Saya kira menjaga ekosistem sebuah budaya, terutama yang musik itu kan juga tidak semudah itu. Kita baru saja keluar dari COVID ini juga punya pengaruh. Jadi semua pembicaraan baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional sampai internasional itu juga kita mencoba recovery dari kondisi COVID-19 ini. Tapi untuk Kota Ambon sendiri kita tetap berproses menjaga, bekerja keras sebenarnya untuk tetap mempertahankan ekosistem itu. Nah, caranya antara lain itu kemarin bekerja sama dengan Jeju Arts Residence, kemudian mengirim ke satu orang musisi Ambon ke Jeju selama 1 bulan, kemudian juga tampilan dari grup Kai Hulu selama kurang lebih 1 minggu dalam 5 penampilan. Sebenarnya salah satu cara juga untuk tetap mempertahankan ekosistem musik itu menjadi dampak bagi Kota Ambon sendiri, tapi saya kira secara luas ini sangat berpengaruh terhadap Indonesia untuk melihat bahwa ada sebuah kota yang memperjuangkan ekosistem budayanya untuk sampai dilihat lirik di tingkat dunia. Ya, dan itu sudah menjadi contoh Kota Ambon kalau begitu bagi kota dunia lainnya, Bung Roni, sekarang ini. Saya kira untuk saat ini dari perjalanan saya dari Santos kemudian ke Korea Selatan, lalu nanti ke Fast Frame di bulan depan, lalu kemudian ke Norrköping di Swedia, itu sangat menunjukkan bahwa ketika kita dipakai sebagai narasumber itu artinya mereka banyak juga belajar dari kita. Nah, saya sering sampaikan bahwa Ambon itu tidak datang dengan success story, buat kita datang dengan proses story. Hari ini mungkin belum, tapi 5 tahun akan datang kita akan melihat hasilnya, mungkin juga bisa 10 tahun. Karena kota-kota yang besar di dunia ini semua membangun itu bukan dalam waktu yang pendek. Baik, kalau begitu Bung Roni, kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih atas dukungan RRI. Selamat siang Bung Roni. Terima kasih. Siang. Sampai mendengar ya, narasumber kita ini Direktur
Ambon Music Office atau Moroni Lopis, di mana musisi Ambon menjadi pembicara dalam pertemuan kreatif UNESCO di Korea Selatan. Pro 3, jaringan berita nasional. Kita bahas G20 karena tahun 2022 ini Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 dan mencatat sejarah sebagai negara berkembang pertama yang menjadi tuan rumah presidensi G20 setelah serah terima dari Italia yang merupakan tuan rumah presidensi G20 tahun 2021. Apa itu G20? G20 atau Group of 20 merupakan salah satu forum multilateral strategis yang diikuti oleh Indonesia. Forum ini merupakan forum yang menghubungkan negara-negara maju dan berkembang dunia, di mana merepresentasikan ekonomi utama dunia yang secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Pada presidensi 2022, tema yang diusung oleh Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger. Ada tiga prioritas Indonesia yang akan dibahas pada presidensi G20. Arsitektur kesehatan dunia yang lebih kuat, transformasi digital, dan transisi energi. Negara mana sajakah yang tergabung dalam G20 ini? Saat ini anggota negara G20 terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Dan Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20 loh. Sukseskan Forum G20 di Indonesia. Baik, kalau begitu Bu Roni, kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Bu Roni dan RRI. Ya. Selamat siang Bu Roni. Terima kasih. Siang. Sudah mendengar ya, narasumber kita ini Direktur Ambon Music Office atau Moroni Lopis, di mana musisi Ambon menjadi pembicara dalam pertemuan kreatif UNESCO di Korea Selatan.